Okay, welcome back. So, if you still like this and you still like the answers we give already, like and subscribe. Yeah, and ring the bell button if you want to keep notified. So, let's continue with the question that everybody wants to know, of course. And that's about... Kapan nikah? Di mana dan gimana? No, banyak orang tanya itu. So let's start with the first part. Kapan? If you heard the story tadi, kita ketemu pertama kali di 22 Oktober. So actually, that was not our plan. Kita mau married actually 19 September. 2019. Yeah, this year. It should be 19/9/19. And that was, oh bagus kan? It's like, but ada salah-salah, but it's not salah-salah, but it's like the documents took too long, terlambat, yeah. It's like long. We thought maybe, oh maybe 1 week udah selesai, but it's like, oh harus ada itu, oh harus ada itu, oh yeah. Lupa, oh iya kayak gitu. Itu proses dulu lama, dan filing semua punya. So now we mengundur pernikahan di bulan Oktober. And actually, so 22 Oktober. Anyway. Oh, okay. Sebelumnya harusnya tanggal 19 September 2019. Tapi karena nggak keburu, akhirnya jadi kita mundur aja. Tapi gimana caranya biar nggak belum musim dingin ya? Gitu. Terus akhirnya kita pikir, kita ketemu dan mulai terjadi perasaan itu kan di tanggal 22 Oktober. Jadi ya udah kita bikin di tanggal itu aja. Gitu. Itu lucu juga, terus special meaning juga kan? Special meaning juga. Jadi 19/9/19 itu special, lucu. Like, lucu tanggalnya, tapi 22/10/19 juga it's actually it's more romantic. Romantic. Kayak gitu. Ada beberapa komentar yang bilang, kenapa sih diundur-undur mulu, paling gagal nikahnya? Emang susah banget ngurusin nikah di luar negeri? Emang kita bla 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 yes, bla bla itu bla. Emang. Iya, emang susah. Saudara gue nikah di ini sama orang ini di luar negeri gampang. Saudara gue bisa, like bla 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 bla. Iya, bisa juga gampang, bisa juga susah, bisa juga ribet urusannya, bisa juga enggak. Karena memang setiap negara punya aturan masing-masing. Dan di satu negara aja, tiap daerahnya peraturannya pun juga masing-masing. Gitu, ya kan? Betul, so like it's sometimes short and sometimes long. Yes. So, dan di mana? Well, we actually would answer this. Di Belanda. It's gonna be somewhere dekat a special place. Which special we're not gonna tell you anything about. Yeah. But it's gonna be special. Something special. Something special. She's a star. She cry in a lonely life thinking. Okay, gimana? Okay, gimana? Naked. What? Oh. Jadi kita ini konsepnya adalah naked. Family, intimate. Yeah. So it's just gonna family, just a few friends dari kita, and on a small place. So it's just gonna be intimate aja. Yeah. Lihat dan aja. Beberapa pertanyaan juga menanyakan mau pakai adat apa. Oh, yeah. Biasanya kalau di ya karena kita nikahnya di sini, kita coba pakai adat yang ada di sini gitu. Tapi kalau misalnya mereka sudah mulai tanya apakah prosesinya pakai pemberkatan atau pakai akad atau ijab kabul atau apa, itu udah urusan kami aja ya. Yes. Kalian tinggal menikmati aja. Kalau memang yes, ikut senang ya terima kasih ikut senang. Kalau misalnya tidak senang jangan diikuti. Yes, kan. Gitu aja. So, many people ask, so after marriage, kapan mau kids and berapa kids? Berapa anaknya? Kalau aku, jawaban pribadi aku yang ada di pikiran aku, mau berapa, mau punya anak berapa, mau kapan? Jawaban aku semampunya. Semampu apa itu, Ma? Semampunya, as much as you can. Yes, oh that's a very wise answer. Like if you just can have one kid and you can take care of all of them, like you can take care of everything. So it's good, right? Yes. If you have like 2, 3, or 4, or 5 kids, but then you're susah. Ya jangan. Ya like semampunya aja. Ya, yang penting bukan the number, it's yang penting mudah-mudahan semua nanti sehat. Ya itu. Dan apa mau belajar mau ke sekolah dan tidak nakal.
Mudah-mudahan ya, itu. Pokoknya tapi kalau nakal ya, then we just have to face it. Nakal is part of life and yes. Part of the kids. Ooh, nakal is part of life. Yes. Ooh. Anyway, so yeah, we'll see how many kids. We want kids. Yeah, that's I can say we want kids. We'll see if there's gonna be kids. I don't know. We'll see. Kita lihat LDR. Bagaimana caranya Teh Rina menjaga hubungan LDR selama ini? Apa saja tantangannya dan bagaimana mengatasinya? Oke, dan kita langsung kasih ke pertanyaan lain nanti karena ini ada hubungannya semuanya nanti kita jawab juga. Okay. Menurut Karina, hubungan jarak jauh itu gimana sih? Terus apa pernah menyerah selama RDR dengan Kak Joski? Oke. Gimana sih caranya kalian menyesuaikan waktu dan kebiasaan yang berbeda untuk saling melengkapi hingga menjadi sepasang kekasih? That's a good question. Pernah ngamalin LDR beneran sampai berbulan? Enggak, Kak. Terus cara pernah ngalamin LDR-an sampai berbulan-bulan enggak, Kak? Terus cara ngatasin si LDR-nya itu gimana, Kak? Secara kan antar negara itu enggak setiap saat bisa ketemu. Betul. Oke. Okay. Oh ini Pipit. Seperti apa rasanya berada dalam hubungan jarak jauh? Oke, and gimana? Gimana cara menjalani perbedaan kultur budaya yang berbeda dan LDR biar langgeng? Ya, sejauh ini pertanyaan favorit aku tentang long distance relationship ya sejauh ini. Jadi banyak beberapa pertanyaannya, gimana cara mengatasi LDR, terus rasanya gimana, terus pernah enggak apa menyesuaikan diri, apa menyesuaikan waktunya juga gimana caranya gitu. Yang penting untuk LDR is komunikasi as always. Yes. It's every relationship is important, but with LDR it's even more important, I think. Karena you don't kita ada contact, of course, it's lihat dan dengar kan, itu di LDR. Itu pakai ya, karena pakai video call. Nah, dulu actually there's no video call at all dulu, zaman dulu. But sekarang kita, fortunately kita punya, so it's udah. Tapi yang kita tidak punya is the non-verbal contact, so we don't can bisa di touch, nggak bisa fisik. Dicium, Like peluk. Well, thank you. And nggak bisa peluk, nggak bisa. And ya yeah, kayak gitu, it's like it's, you don't you miss a lot of parts of being intimate kayak gitu. Ya, yeah. Jadi kalau kita ini selama ini yang kita jalani selama LDR itu selalu diutamakan adalah komunikasi. Ya bahas aja and then talk about it kayak gitu and then see if there's talk about aja. Yang penting juga dengar juga. Cause you can talk but if you don't dengar ya then it's like susah juga. Ya so yang it's like, penting berarti komunikasi dua arah. Kapan? Bukan selalu like tetapi. Iya. Tapi kan gak gini. Tapi kan harusnya gitu. Tapi kan harusnya, jadi kata-kata harusnya gini, harusnya gitu, itu tuh semua menurut kita, harusnya gini, harusnya gitu tuh. Jadi ada kata-kata harusnya, itu tuh semua menurut kita. Nah itu tuh aku juga pikirin gimana caranya supaya tidak keluar kata harusnya, karena kan kita berdua gitu, jadi bukan semua apa yang aku mau atau semua apa yang dia mau gitu. Jadi semua atas kesepakatan kita bersama kayak gitu. Jadi kalau apalagi kesulitan kita adalah komunikasi dalam bahasa yang berbeda. Bahasa Inggris tuh bukan bahasa utamanya dia, bahasa Inggris bukan bahasa utamanya aku. Bahasa utamanya dia kan Belanda, bahasa utamanya aku bahasa Indonesia. Jadi kadang-kadang kita ada miskomunikasi dari bahasa yang bahasa kedua kita sebetulnya. Tiga actually. Oh, iya bahasa ketiga. Yeah. Empat actually. Keempat apa aja? Sunda juga. Oh. Bahasa kedua aku kan bahasa Sundanya. Jadi mun hese-hese ting aing mangutruk we make bahasa Sunda. Welenjeung sumping. Wilujeng numing. Nah, welenjeung sumping. Wilujeng sumping. Welenjeung sumping. Wilujeng numing. Kayak gitu itu kesulitannya sih itu, tapi selama satu tahun ini kita masih bisa mengatasi itu. Jadi kalau udah PMS, PMS itu premenstruation syndrome kan? Jadi yes, we talk also about periods. Yeah. Jangan takut about that guys. It's about guys, really cowok. I think banyak cowok banyak like takut. Bilang. Takut just itu juga biasa. But anyway. Iya. Yeah. Yeah, karena banyak ya pasangan-pasangan, terutama pasangan-pasangan muda gitu. Huh? Dia selalu berpikiran kalau perempuan yang lagi dapet itu, wah kayaknya mereka sampai bikin ada meme yang apa perempuan tuh kayaknya mengerikan lah pada saat period gitu.
gitu. Nah, the final thing that's very well, let's first ada banyak tantangan with long distance relationship, but one of the most important things that really helps our relationship is our humor, our laughter, and our itu semua. Yeah. That makes everything a lot more better. So better. Yeah, there are challenges there, but it's also very fun juga. Mm-hmm. So I think that's enough about the long distance relationship. Thank you all for our questions. Those were Gloria Manetu, Leslie XX Biggity, Diana Marjanmamir, Abi Sarwan 89, Pipit 1602, and Yunita Nusa. Oh, that's it. All right. We'll take a short break and we'll be right back with the next questions. I don't know what they're about, but let's see them after this short break.